ultraviolet dan air hujan. Pengetesan menggunakan UV egging test chamber dan color assessment cabinet. Panel disiapkan berpasangan, ada 6 pasang warna. Tiap pasang dimasukkan UV chamber, 1 biji di dalam dan 1 biji di luar. Alat UV chamber, alat akan berputar selama 60 jam non-stop dan diselingi semprotan air selama 1 menit setiap 4 jam sekali. Perputaran alat ini untuk 1 jamnya mewakili 1 minggu kondisi real saat penjemuran. Keluarkan panel dari UV chamber. Pasangkan dengan panel yang ada di luar alat. Keduanya masukkan pada color assessment cabinet untuk melihat selisih warna antara panel yang di UV chamber dan di luar alat.